Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit para pecinta kambing dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan channel saya, Sahabat Ternak Nabung. Baiklah pemirsa, untuk kali ini saya datang di kandang kambing miliknya bos kita, bos kambing kita, yaitu Bapak Sukes. Di sana Bapak Sukesnya. Ini ada beberapa ekor, ini banyak sekali. Saya nggak tahu juga. Kita langsung ngobrol aja dengan Bapak Sukes. Assalamualaikum Pak Sukes. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Lama sekali nggak datang ini. Iya, udah lama ini nggak datang. Iya, ini kambing gimana kabarnya? Kambing ya ada lumayan sih mas harganya. Harganya? Harganya lumayan. Tinggal lihat jenis kambingnya. Oh gitu, oke. Ini ada berapa jumlah kambing semuanya ini Pak sekarang? Berapa ini ya? Ini aku di kandang satunya. Ini kita breedingan mas. Oh ini yang breeding? Ada yang breeding, ada yang penggemukan juga. Yang penggemukan ya, di sana. Ini oh yang di sana. Khusus peranakan. Oh yang ini khusus peranakan nih Pak ya? Peranakan ini. Oh ini ya, oh ya, emang kecil-kecil Pak ya? Ini umuran berapa ini Pak? Ini umuran sekisaran antara 6 bulan 7 bulan. Ini khusus breedingan ya. Ini campur Pak ya? Campur jantan betina sama betina. Karena jantan memang campur ini. Memang sengaja kita campur untuk peranakan. Oh, untuk peranakan ya. Ini silangan jawaran sama rasbur. Ini jawaradu sama rasbur. Tapi kayak yang mirip cuma taruhnya kan Pak? Taruhnya aja. Iya. Tuh badannya kayaknya kurang. Ya kurang ya. Memang badannya memang bulat. Iya. Ini juga silangan juga ini. Yang ini. Yang ini. Ini silangan jawaradu juga. Jawara ini sama. Indukannya warna hitam ini. Ini. Nah. Kok jadinya kayak gini? Ya nggak tahu. Untuk jantan warna putih. Oh, pejantan warna putih. Tapi pejantannya itu bur apa anu? Cross bur. Tapi untuk indukan? Indukan jawarandu. Jawarandu. Ini jadinya seperti ini, Pak ya. Ini umur berapa ini, Pak? Itu sekitar umuran 6 bulanan lah. 6 bulan. Nah, Pak. Segini dalam model kayak gini harga sampai berapa ini, Pak? Kalau model kayak gini memang agak beda sih harganya. Nyampe bahkan sampai 2.000-an lebih. Berarti untuk kalau segini, bur kalau segini itu sampai berapa Pak? Sekitar 2,5 lah. 2,5. Jadi harga lebih tinggi yang ini. Malah tinggi yang ini? Daripada yang kambing biasa. Oh gitu. Ini kan kelasnya agak bagus nih. Kelasnya juga ada ini. Tapi kalau dengan bur ini lebih anu ya? Lebih rendah ya. Tinggian yang bur ini kan sudah silangan. Oke, kalau yang ini silangan juga. Silangan juga ini Pak. Ini kayak anu apa namanya? Jawarandu ya. Jawarandu. Sama bur itu. Ya sama bur ya. Ya, tapi lumayan bagus ya. Bentuknya unik. Unik. Ya. Ini peranakan jawarandu. Ini umuran berapa ini Pak? Itu umuran 4-5 bulan. 4-5 bulan. Ini betina Pak? Jantan. Jantan semua. Jantan. Semuanya ini bejantan? Sampai sana? Ada yang jantan. Ini jantan cross. Oh jantan cross. Ada yang betina ada. Atau membedakan cross bur sama bur itu ada nggak sih Pak? Kalau cross bur itu ya. Apa ya? Bentuk fisik, bentuk badan juga beda, warna pun beda. Oh gitu. Tapi ini kelihatan ini cross. Cross. Ciri-cirinya? Ciri-cirinya dia nih, warna juga kan beda lagi tuh. Warna kadang banyak yang coklat atau warna yang jarang kalau yang cross itu warna merah tuh jarang. Ada kepala. Kepala merah ada ya? Ada, tapi masih cross juga masih ada. Oh gitu, tapi biasanya bagus kayaknya yang warna merah kepalanya terus badannya putih gitu. Putih semua. Kalau yang gini Pak, ini kayak segini nih sampai berapa harganya ini Pak? Kalau untuk ukuran saya gini, kalau udah mapan itu sekitar 15. 15 ya? 1.500, satu apa dua? Satu. Satunya. Kalau saya gini nggak boleh. Oh ini mahal. Selisih ya. Ya. Nah, ini jawarandu. Jawarandu. Ya sampai berapa kali ini Pak? Ini kalau kayak gini, kalau kambing udah mapan kayak gini sekitar 18. Kayak nggak bunting ini Pak ya?
Enggak, itu jantan. Jantan. Berjantan kok bunting. Ini jantan semua juga. Ini jawa randu apa anu? Jawa randuan juga. Jawa randu ya. Kok warnanya hitam putih kayak PE. Jawa randu silangan PE tadinya. Jadi PE, sudah ya? Jadi turun-turunan. Oh, turun-turun jadi kayak gini. Tapi bentuk tetap seperti jawa randu ya. Jawa randu ya. Cuman warna aja. Warnanya aja yang mirip, cuman kepala hitam dan putih. Yang ini jawa randu. Umuran berapa ini, Pak? Ini umuran berapa kali yang ini? Kalau yang ini umuran sekitar 8 sampai 10 bulan. 10 bulan. Ini kandungnya udah kelihatan. Ini harganya sampai berapa kali ya, kayak gini, Pak? Kalau kayak gini sekitar, kalau kambing kemungkinan yang gini sekitar 19-an. 19 ya. Ini pejantan ya? Pejantan. Umuran ini nih? Kalau yang ini kayak persilangan ini, Pak ya? Ya, silangan ini juga. Bubur. Ya tadinya jawa randu kita silang sama bubur, tapi kadang-kadang kan indukannya itu nggak semua bagus dalam bentuk silangan. Oh, gitu. Ya. Emang agak susah sih untuk carian yang bagus untuk silangan sama cross itu. Yang sebelah sini, masih kecilnya cuma 3, Pak ya. Jadi kok kosong semua, Pak? Kosong. Gimana? Saat ini cuma kita halikan ini, Mas, untuk breeding. Oh ya. Nah, untuk pesanan gimana, Pak? Udah ada pesanan apa belum ini? Kalau pesanan kita rata-rata apa ya? Kalau keseberang, kalau penyeberangan saya kita belum berani. Karena belum berani. Kalau wilayah Palembang, Jambi, atau Padang yang intinya enggak penyeberangan laut kita masih bisa. Emang susahnya di mana sih, Pak, kalau penyeberangan laut itu? Kalau penyeberangan surat menyuratnya, Mas. Ada surat menyurat ya? Surat menyurat itu apa? Untuk kambingnya juga ada apa, surat apa? Juga untuk asi apa di lab juga, Mas. Oh, di lab juga? Iya. Lebih susah, Pak ya, kalau lebih seberang ya. Sekarang ini emang untuk pengusaha kambing sekarang ini lagi terpuruk lah. Di daerah Lampung ini, Pak ya? Di daerah Lampung. Di daerah Lampung untuk penjualan, maksudnya pengiriman lah, jalan ke seberang. Ya. Ini semuanya udah pesanan orang apa masih? Ini apa? Emang peliharaan sendiri nih, dipelihara sendiri. Berarti ini ya apa ya? Gak keluar masuk ya sekarang, Pak ya? Nah, kalau yang sini sementara belum. Oh, itu kan yang indukan yang ada. Oh, yang sebelah sana, Pak ya? Sebelah sana yang indukan ini masih peranakan semua ini ya? Nah, ini peranakan semua. Lain ini apa, gembel ini? Gembel. Nah, ini yang udah. Yang ini? Ini indukan? Indukan ini. Ini indukan. Masih tuh, Pak. Loh, ini. Wah, tempatnya kok. Sistem kadangnya bagus banget. Bisa main-main ini. Nah, ini kan udah lain semua ini. Oh, gini ya. Bapak anak semua ini, Pak. Udah rata-rata lahiran ini. Tinggal satu yang belum lahiran nih. Ini itu tuh udah nih. Ini cross ini juga nih. Cross. Baru beranak ini. Umur berapa anaknya ini, Pak? Paling sekitar 1 mingguan ini. 1 minggu. Ini sebentar lagi kalau yang ini kayak ini. Udah minti-minti. Oh, ini tuh. Coba diliarkan ini, Pak. Iya. Biar lebih sehat. Lebih sehat ya lari-lari. Ini enggak anu, Pak, enggak apa namanya, enggak tarung. Enggak. Alhamdulillah enggak. Kan kita atur aja nanti baratnya, kalau ada yang nakal kita singkirin, tuker. Ini kambing apa ini, Pak? Kambing, kalau yang ini TSL. TSL. Kambing. Apa ya? Kambing TSL yang diambil bulunya itu apa enggak? Ya mungkin bisa. Yang diambil bulunya ini. Kalau kayak gini sampai berapa ini, Pak? Kalau saya ini sampai 4 juta lebih, Mas. 4 juta. Nah, itu harganya itu dengan jawa randu mahalan mana, Pak, yang ini, Pak? Kalau yang ini mahalan yang ini kayaknya, Mas. Ya. Ini butuh kambing gembel ya ini ya. Heeh, gembel, tapi gembel. kambing gembel itu kan berapa jenis? Oh, ada yang ekor gede, ada yang kecil, ekor kecil. Telinganya kecil banget. Ini pesanan apa? Masang aja kita ini. Loh, ini Pak, ini. Buat indukan ini. Buat indukan. Heeh. Ini kayak apa?
Murino, kayak gelas Murino nih. Tak silangan, tak apa ini tahunnya satu kalinya. Ini bang, unik pak ya. Yang ini anakan apa indukan ini pak? Ini indukan ini. Indukan. Perawan ini. Tapi anaknya ini satu nih. Ini udah beranak ini. Kau kecil? Iya. Itu mungkin tak dulunya silangan itu. Silangan. Saya kira ini anaknya ini loh pak. Bukan. Bagus anaknya ini pak. Loh, lomu. Lomu ini. Bagus ini. Bulunya luar biasa ini. Ini kayak keturunan. Nah, ini jauh ya, sama crossbur. Ini kan badannya beda. Crossbur ya. Iya. Ini beda nih secara anu kan beda itu. Dadanya juga dada lebar dia. Iya. Dada bagus itu. Iya itu ya. Beda, Pak. Beda. Kakinya juga kan besar. Besar. Makanya kita saranin kalau yang untuk mau silangan ya jauh randu aja untuk sama crossbur. Jawara ini sama crossbur ya. Jadinya kayak gitu, Pak. Ini kalau yang ini crossbur ini. Crossbur ya, Pak ya? Iya, ini. Anakannya juga crossbur jadinya ya. Ini anaknya jantan sama betina. Ini tapi alhamdulillah ini diminta sama teman. Oh, ini udah pesanan. Udah laku ke Sungai Lilin kayaknya. Sungai Lilin. Ini kambing apa ini unik-unik lagi nih. Ini kambing apa ini, Pak? PE ini. PE? PE standar lah kalau kok kayak gini bentuknya? Bedernya masih bagus juga. Cahayanya jelek lewat dari sini. Ah, sama aja. Ini PE, Pak? Iya. Sampai sih, Pak. Ini PE asli, Pak? Iya, cuman apa ya udah silangan lah. Silangan dengan kayaknya kok tanduknya ini loh pak. Tanduknya bagus ya. Iya. Ini sampai berapa ini pak harganya pak? Kalau itu ya nyampe 4,5. 4,5 juta ya. Kalau sekarang ya nggak nyampe kalau kayak gini gitu. Karena dulunya aku pas waktu mau lebaran haji belinya. Oh mau lebaran haji belinya. Dan ini cocok buat koleksi deh pak. Buat pejantan itu. Ini apa namanya? Diri-diri nih pak ya. Ini cross-crossan ini mas. Cross-crossan ini. Ini cross-cross. Tapi ambil itu. Kemana? Yang ini. Ini kalau cross segini nih sampai berapa harganya nih pak? Kalau hamil ya tetap mahal mas. Kalau nggak hamil ya nggak. Laku 3 juta itu mas. 3 juta? Tapi yang nggak hamil? Yang nggak hamil paling sekitar antara 2,5-an mas. Lihat jenis kambingnya juga. Ya ini kan apakah sekarang sistemnya ganti ke breeding pak ya? Kalau ada yang pesan gitu masih bisa nyarikan apa enggak pak? Insyaallah kita siap. Oh siap ya? Siap. Kemarin pun habis kita pengiriman ke Jambi ya pak. Jambi. Breedingan semua. Biasanya yang dikirim itu umuran berapa pak? Dia mintanya yang jumbuan mas. Yang jumbuan. Laktasi 1-2. Oh gitu ya. Karena itu sangat panjang. Oke Pak Sukes, terima kasih informasinya. Mudah-mudahan sukses selalu peternaknya. Dan ini juga semakin banyak itu dari sana kan. Wah, masih kosong ya, bisa penuh semuanya. Amin. Masih kosong tapi insya Allah sebentar lagi bisa keisi. Oke pemirsa, cukup sekian video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan jangan lupa bantu dengan cara subscribe, like, comment, serta share. Dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya pemirsa bisa mengetahui updatean video terbaru dari saya. Oke, salam ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.